Hai semua. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk melanjutkan permainan EBZ ya, Endless Battle Zone cuy. Karena gila cuy, tiap menit, tiap detik ini ranking gue berubah terus, 876, gila cuy. Dan ini udah hari Jumat ya, besok ya tinggal beberapa hari lagi kayaknya ini sudah gila, mau udahan cuy. Gue harus finish di ranking 8 cuy, harus finish di ranking 8 cuy, biar gak tersingkir ya. Oke, dan kayaknya ini lawan JU ya, lawan JU kalau nggak salah ya. Kayak begini, tar dulu cuy, tar dulu. Lawan JU, aduh susah banget nih cuy, susah banget gue. Tar. Oke, udah gini aja lah. Hajar aja cuy, hajar aja cuy. Yang penting JU ini harus kita bunuh terlebih dahulu itu si Tatsumaki-nya, oke. Tatsumaki-nya harus kita bunuh terlebih dahulu. Tatsumaki mati ya, terus kemudian si Metal Blade-nya bisa diincer cuy, karena Metal Blade-nya HP-nya lebih rendah. Oke, kita kasih dulu di sini Bakuga Inoho. Nah, 24 juta, nice, mati cuy satu kolom, dan kita giling Metal Blade. Aduh, Metal Blade-nya enggak mati cuy, dikit lagi. Ah, mampus kan, kena port pill, mantap. Udah sesuai ini cuy, udah sesuai apa namanya yang saya rencanakan cuy ya. Sudah sesuai yang saya rencanakan. Jadi di sini Tatsumaki masih bisa sangat banget digunakan cuy untuk meta sekarang ya. Masih bisa sangat banget ya, apalagi kalau melawan Metal Blade yang A1 cuy. Apalagi kalau Metal Blade-nya enggak hit safe cuy. Masih bisa sangat banget. Oke, kita kasih dulu di sini mampus dulu satu kolom. 22 juta. Oke, enggak ada yang mati cuy. Enggak ada yang mati, tapi HP-nya sudah mulai tersaring ya. Kita giling. Oke, nice, mati cuy. Sisa si bom ya bagian depan. Sisa si bom bagian depan. Aduh, force-nya. Lah, kok force-nya cuma satu ronde? Tar. Wah, enggak jelas nih cuy. Force skill-nya cuma satu ronde cuy. Force skill-nya cuma satu ronde. Apa ketumpuk ya? Enggak mungkin cuy. Enggak mungkin. Ini aneh cuy, force skill Tatsumaki kok cuma satu ronde gitu. Kan dia dua ronde force skillnya. Oke, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Dia ngegiling tapi masih ada curut boros gue, masih aman. Gue giling lagi pakai Metal Blade. Oke, dia sisa 1 lawan 6 ya. Udah nggak mungkin dia bisa menang ya, 1 lawan 6 cuy. 1 lawan 6 udah nggak mungkin bos. Nggak mungkin bos, nggak mungkin ya secara logika. Tar. Secara logika tadi pedut nih ujung-ujungnya nih, gue kegiling nih. Ini enggak, gue enggak tahu JU ini A2 atau enggak ya. Harusnya sih bukan A2 ya, tapi di sini gue masih punya portal ya selain dari Tatsumaki, yaitu dari si DK cuy. Masih mantap. Oke, nice. Naik lagi cuy, 23 poin cuy. Ke ranking 7 lagi cuy. Ke ranking 7 lagi. Oke, kita coba bakal pilih lagi lawan, mudah-mudahan ketemu yang bisa gue kalahkan cuy. Oke, di sini ada Oloyara Naiga, ada bahasa Urdu ya, ada supir pribadi. Kita hajar aja supir pribadi cuy. Oke, untuk supir pribadi ini ya, untuk supir pribadi ini, oke, kayaknya seperti ini cuy, seperti ini ya. Nah, seperti ini mungkin kita rada bisa untuk mengalahkannya cuy, rada bisa. Oke, ini yang dihajar DK. Oke, masih aman cuy seperti ini. Let's, aduh anjir, gue jadi pusing ini cuy, seriusan pusing gue ngehajarnya kayak gimana. Oke, kita hajar aja seperti ini cuy, kita hajar aja seperti ini, bisa atau enggak ya kita lihat saja dulu cuy. Karena dia ini ya rada membanggakan cuy, dia SSR plusnya si Kabuto dan juga si Metal Blade, sedangkan gue Lord Boros sama Metal Blade gitu cuy. Dan speed dia ya lebih cepat daripada speed yang gue miliki cuy. Oke, dia ngegiling, gila cuy, 3 char gue digiling. Oke, dan DK gue dihajar sama Butonya ya, DK gue dihajar sama Butonya. Oke, ini harus gue bunuh dulu ya si Metal Blade. Kalau nggak salah nih akun ini harus gue hajar dulu Metal Blade, biar Metal Blade-nya kena porsi. Susah cuy, kalau Metal Blade-nya nggak kena porsi susah cuy. Metal Blade-nya nggak kena porsi susah ini. Oke, nah Metal Blade-nya masih mati gitu, cuman dia nggak kena portal, jadi bisa hidup lagi cuy. Kalau dia kena portal bisa hidup turu cuy. Kalau gini susah dia turunya cuy. Oke, mudah-mudahan aja si Tatsumaki gue nggak mati ya. Mudah-mudahan saja Tatsumaki gue nggak mati sampai dengan ronde kedua cuy. Sampai dengan ronde kedua nggak mati ya. Oke, ayo. Baru gue bilang semoga nggak mati dan ternyata boros gue yang turu anjir. Boros gue yang turu, tapi mudah-mudahan Tatsumaki gue selamat ya. Mudah-mudahan Tatsuge selamat cuy. Oke, kita kasih dulu nih, kita kasih dulu DK-nya, kita ajar dulu. Mantap, kita target dulu ya.
DK-nya nggak mati. Oke, okay, next Tatsu gue pull lagi HP-nya. Tapi kayaknya masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Oke, okay, anjing. Bangke, Tatsu gue mati cuy. Nggak kuat ini mah. Nggak kuat ya kalau kayak begini mah, cu. Nggak kuat gue. Seriusan, tuh kan punya gue malahan mati semua cuy kalau begini mah. Oke, okay, tag healing dulu. Aduh, susah. Malahan bo si Kabuto, apa namanya? Si Metal Bat gue turu hidup. Oke, okay, gue skip aja cuy. Nih, susah enggak kuat cuy. Metal Bat-nya harus kena power spill cuy. Metal Bat-nya harus kena power spill. Oke, okay, enggak apa-apa, masih ranking 7 cuy. Masih ranking 7. Oke, okay, JU lagi. Oke, okay, ada Jack Lai. Ada Jack Lai, tapi gue enggak yakin sama Jack Lai anjing. Enggak yakin gue sama Jack Lai. Kita hajar aja nih, ya. Kita hajar JU saja dulu cuy. Kita hajar JU. Kita kasih dulu ini Tatsumaki. Gue udah apal itunya cuy. Apa namanya? Formatnya. Gila seru sih ini EBJ, lebih seru daripada arena aja. Kejar-kejaran skornya itu loh. Kejar-kejaran skor itu membagongkan sekali cuy. Oke, okay, nice, kena cuy. Mudah-mudahan ketemu supir pribadi lagi cuy. Mudah-mudahan ketemu supir pribadi lagi ya. Kita coba lihat. Kalau ketemu nih, pokoknya sih itunya harus kena power spill cuy. Siapa namanya? Nah, ketemu lagi supir pribadi, oke. Okay. Pokoknya harus kena power spill ya. Tapi kayaknya gue balik aja sekarang ya. Gue balik aja kayak begini cuy. Gue balik aja seperti ini. Karena udah mulai berbahaya cuy. Sudah mulai berbahaya ini cuy. Let's go. Gue hajar dulu ya. Nah ini si kapret nih harus kena power spill nih. Nih Metal Bat gue target. Bodoh amat ya gue target Metal Batnya cuy. Walaupun gak bisa ke belakang ya. Gue target Metal Bat-nya cuy biar kena power spill. Kalau Metal Bat kena power spill, kemungkinan menang kita lebih besar ya daripada kalau misalkan Metal Bat nggak kena power spill. Oke, okay, biarin aja. Speed dia kenceng ya cuy. Speed dia kenceng karena kayaknya pakai equipnya equip speed. Aduh si kampret. Anjir, auto tai. Kenapa gue? Cuy, kenapa gue nggak pakai? Cakep sekali kalau begini mah cakep, bukan malah mati. Autonya kagak hidup. Autonya kagak hidup, udah gue skip aja deh. Autonya kagak hidup, bos. Gila. Oke, tidak apa-apa, biarkan. Ini ketemu lagi gue bentar lagi. Skampret. Wah, jangkrik isi. Autonya cuy kagak hidup. Gila ini udah kayak ingus ini naik turun kayak tangga. Oke, okay, kalau lawan Jeyu ini yang ulti cukup Tatsumaki satu kali terus kemudian matiin ya ultimate Tatsumaki terus skip menang gitu cuy. Kayak begini formatnya lawan Jeyu. Dia udah hafal format lawan Jeyu gitu. Oke, okay, terus kemudian lawan ini lagi cuy. Ayo wish bilak. Bismillah, ayo supir pribadi lagi. Ayo. Buset dah lama kali. Nah, ini dia anjing balas dendam ini, cok. Cuy, okay. Jangan lupa. Oke. Okay. Nah, langsung hidupin dari awal. Nah. Gila tuh. Hampir saja saya forget. Anjir. Oke, okay. Targetnya gue Metal Bat bodo amat. Targetnya Metal Bat pokoknya. Metal Bat kena force field kita rada lumayan bisa cuy untuk menguliti Metal Bat karena Metal Bat-nya terkena debuff force field. Oke, okay? Kabuto emang ngerimetin skabret nih. Oke, okay, terus kemudian target selanjutnya pindah ke si bom. Oke, okay? Nice, pindah ke si bom cuy. Bomnya udah kita target, kita bangke. Metal Bat-nya kagak kena terus anjir. Metal Bat-nya kagak kena terus bos. Oke, okay, nice, percuma sih mati juga. Metal Bat-nya kagak kena target. Ah, jangkrik. Metal Bat-nya kagak ke target. Kagak ada yang mati, malahan Metal Bat gue yang turu duluan, anjir. Oke, okay. Ayolah. Oke, okay. Tatsu kagak ngeheal. Tatsu gue kagak ngeheal. Aduh, anjir. Mati nih, Tatsu gue kena force heal. Oke, okay, nice, ngeheal. Cakep, dikit lah ya. Walaupun Tatsunya ngeheal dikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan mati di ronde kedua. Jangan mati. Ah, kena giling gini maco. Udah hari pusing kepala gue aja. Pusing. Menang bos. Menang anjir. Giliran digini menang cuy. Giliran begini menang. Giliran gue skip menang. Kampret. Kok jadi Metal Bat ini jadi susah kena power spill ya.
Metal bednya jadi susah kena boss fill. Nah, kalau misalkan udah ketemu lawan yang begini, yang susah dikalahkan, pilih ya yang poinnya paling gede cuy. Pilih poinnya yang paling gede, biar kita kalah gitu cuy. Gak kehilangan banyak poin ya. Tidak kehilangan banyak poin. Oke, kita skip aja, udah pasti kalah nih lawan TND Kuman cuy. Karena dia, ini ya cuy, sama ya. Formasinya sama seperti si supir pribadi cuy. Kita lihat lagi. Emang kampret aja. Gak, teknik gue gak terjadi pada. Nah, supir pribadi, ayo dong. Ayo dong. Tar. Gimana nih caranya cuy? Biar semua aman. Biar semua aman. Kayak begini ya. Kayak begini. Aduh, pusing pala gue anjing. Biar selamat lah. Biar selamat lah anjing. Si ini gue siapa namanya nih? Metal bed gue biar selamat cuy. Bodoh amat. Yang penting metal bed gue selamat lah. Metal bed gue siapa namanya? Tatsumaki gue cuy. Biar gak mati terlebih dahulu cuy. Oke. Kita coba kasih aja di sini, langsung kita target cuy, langsung kita target, mudah-mudahan kena force field ya. Dia pengen rencana gue tuh berjalan lancar gitu cuy, kena force field metal bednya. Kalau metal bed kena force field, kemungkinan gue bisa menang gitu cuy, cukup tinggi gitu. Ayo gitu cuy, ayo yo asura mode, kita lihat asura mode terus. Ah, baik KT kita kasih. Nice, kena port field. Nah, ini yang gue mau. Ini yang gue mau. Metal bed dia kena port field. Metal bed dia kena port field. Maksudnya gue hajar pakai si boros gue di sini. Kalian lihat. Dia hajar boros ya. Terus kemudian metal bed dia turu. Nggak bakal bangun-bangun lagi. Oke, biarkan. Boros gue mati nih paling. Boros. Oh, masih selamat. Boros gue masih selamat. Tapi kayaknya nih mati kena refleks, anjir. Kan udah gue bilang mati kena refleks. Mati kena refleks. Oke, tidak apa-apa. Langsung kita skip aja cuy, kita skip aja. Ini pasti menang sih kalau metal bed dia kena ini. Nah kan, kalau gini gue yakin kalau metal bed dia kena portil udah pasti gue bisa menang gitu cuy. Oke, jadi mungkin itu videonya, gue juga sambil gini. Thank you for watching, get see you next video. Ciao.